Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, insya-Allah kita mulakan kelas kita. Hari ini pelajaran 2. Okey, semua boleh buka muka surat 5 ataupun boleh tengok slide yang ustaz paparkan. Okey, semua nampak tak slide yang ustaz paparkan sekarang? Tak. Nampak. Okey. Nampak. Ada keluar tak? Nampak. Okey, tengok. Hari ini kita belajar tilawah Al-Quran dan tajwid, pelajaran 2. Surah An-Nur ayat berapa tu? Ayat 21 hingga 23. Okey, bagus. Ayat 21 hingga 23. Okey. Okey, macam macam biasa sebelum ustaz ajar kamu hukum tajwid, kita akan baca dulu potongan ayat Al-Quran yang diberi di dalam buku. Kita baca sama-sama. Ustaz akan baca satu persatu, yang lain semua ikut boleh? Okey. Okey semua dah buka buku belum? Semua dah buka buku? Okey. Ustaz akan baca, yang lain semua ikut. Perhatikan betul-betul ayat yang ustaz baca tu. Okey. Okey, boleh mula? Okey, ustaz minta semua buka mic, semua ikut apa yang ustaz baca . Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. La tattabi'u khutuwati syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan. فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولولا فضل الله عليكم Okay, bagus. Wa rahmatuhu ma zaka minkum. Wa rahmatuhu ma zaka minkum. Okay, dekat minkum tu awak kena dengung. Hukum kat situ ikhfa hakiki. Ulang balik. Ma zaka minkum. Ya, siapa yang tanya tadi tu? Kenapa? Saya buka surat berapa? Buka surat 5. Ayat. Oh, ayat. Ya. Yeah. Buka surat 5 ayat yang 21, ayat yang pertama tu. Surah no, surah. Sorry, surah tadi. Surah. Ha, okey. Itu kafun. Okey, kita sambung boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, kita ambil balik. Ma zaka minkum min ahadin abada. Ma zaka minkum min ahadin abada. Abada. Walakin إِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ
orang alim. Okay, kita tengok ayat 22 pula. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Itu ada lam tu. Ulul, bukan ulu. Ulul, ulul fadli minkum. Ulul fadli minkum. Wasa'ati an yu'tu ulil qurba. Wasa'ati an yu'tu ulil qurba. Wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Okay, bagus. Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfir Allahu lakum. Ala wallahu ghafurur rahim. Dekat huruf roh, dekat rahim tu ha tu ha pedas, jadi awak kena baca ha ha. Boleh? Okey, lagi sekali. Wallahu ghafurur rahim. Okey, baik. Okey, kita tengok ayat, kita tengok ayat yang terakhir. Innal ladhina yarmunal muhsanat. Okay, kita ambil balik yarmu. Yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Eh, baik. Tu surah apa tu? Surah An-Nur. An-Nur. Ayat berapa? An-Nur. Ayat 21 hingga 23. Surah An-Nur ayat 21 hingga 23. Okey, baik. Okey, bagus. Semua dah baca. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, insyaAllah hari ini Ustaz akan terangkan tentang satu hukum tajwid yang dinamakan mad wajib muttasil. Okey, semua sebut mad wajib muttasil. Okey, iaitu mad wajib yang bersambung. Muttasil tu maksudnya bersambung. Okey, ingat yang minggu lepas kita belajar mad apa? Minggu lepas. Mad hari tu pun. Okey, minggu lepas. Okey, bagus. Minggu lepas kita belajar mad asli dan mad hari sukun. Okey, hari ni kita belajar satu lagi hukum mad, iaitu mad wajib muttasil, iaitu mad wajib bersambung. Apa yang dimasukkan mad wajib bersambung? Ha, nanti kita tengok eh. Okey, semua beri tumpuan. Okey, semua tutup mic. Okey, semua tutup mic dulu. Okey, tutup mic. Okey, fokus apa yang Ustaz nak sampaikan. Okey.
InsyaAllah hari ini kita belajar satu lagi hukum mad, iaitu mad wajib mutasil. Okey, apa itu mad wajib mutasil? Okey, kita tengok pengertian dia. Yang pertama, berlaku apabila huruf mad, apa, ingat balik huruf mad, alif waw ya, bertemu dengan hamzah, huruf hamzah. Ingat, huruf mad alif waw ya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah, dalam satu perkataan, dan terdapat tanda panjang. Nampak ni, tanda panjang yang macam ni di atas huruf mad. Okey, bila awak tengok huruf mad tanda panjang, dia bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimah, maka ia dinamakan mad wajib mutasil. Okey, kita tengok kadar bacaannya adalah 4 atau 5 harkat. Okey, macam kita belajar minggu lepas, mad asli 2 harkat, mad arid li sukun 2, 4, 6. Kalau mad wajib 4 dan 5. 4 atau 5. Awak kena ingat tu, jangan keliru. Okey. Okey, semua masih tak jelas kan? Apa itu mad wajib? Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Contoh kalimah mad wajib mutasil. Okey, ni antara contoh lah yang usah ambil dekat Quran. Sikit je, ada 5. Okey, yang lain nanti awak boleh cari. Okey, yang pertama. Okey, ustaz baca yang lain semua ikut eh. Okey, boleh buka mic. As-sama'i. Apa baca? As-sama'i. Okey, yang ni lah dinamakan mad wajib. Okey, kita tengok tadi pengertian mad wajib. Dia kata huruf mad. Apa ni? Ini huruf mad kan? Huruf mad yang bertanda panjang. Dia bertemu hamzah. Nampak ni hamzah? Selepas huruf mad tu ada hamzah kan? Okey, jadi ia dinamakan mad wajib. Okey, faham? Okey, semua boleh dapat tak setakat ni? Boleh. Okey, kalau awak senang nak ingat, awak ingat je. Lepas huruf mad, lepas tu ada tanda panjang, dia jumpa dengan huruf hamzah, maka ia dinamakan mad wajib mutasil. Okey, boleh? Okey, kita nak baca dia berapa harkat ni? Kita nak baca dia berapa harkat? Yang ustaz sebut tadi berapa? 4 atau? 5 harkat. Okey, awak boleh pilih sama ada 4 ataupun 5. Okey, kita baca lagi sekali. Tengok contoh yang pertama. As-sama'i. As-sama'i. Okey, bagus. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Jap. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Sya'a. Okey, semua sebut. Sya'a. Okey, bagus. Kat sini pun ada hukum mad wajib sebab nampak ni alif tu atas dia ada tanda apa tu? Tanda Itu tanda panjang. Harkat tu tanda panjang. Dia macam bentuk ombak lah, senang. Senang cerita bentuk ombak. Kalau awak tengok hukum apa ni, huruf mad tu ada tanda macam tu, tanda panjang, lepas tu dia berjumpa dengan huruf hamzah sebelah dia. Okey, maknanya itu adalah hukum mad wajib mutasil. Okey, boleh? Boleh. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, semua ikut. Boleh. Sawa'un. Okey, lagi sekali. Panjangkan 4 atau 5 harkat. Sawa'un. Sawa'un. Okey, nampak. Okey, nampak huruf mad ni ada tanda panjang, dia bertemu dengan huruf hamzah. Okey, boleh semua? Boleh. Okay, kita tengok contoh kat bawah pula. Okey, contoh yang keempat. Hani'an. Hani'an. Okey, lagi sekali. Hani'an. Hani'an. Sama juga, tapi kat sini huruf ya. Huruf mad dia adalah ya, dan ya tu tanda panjang.
bertemu dengan huruf hamzah selepas dia. Ha, yang ni pun mat wajib. Okey. Okey, yang terakhir tabu a. Okey, semua sebut. Tabu. Lagi sekali. Tabu a. Okay. Sini pun sama juga, mat wajib mutasil. Huruf mat ni, huruf waw bertanda panjang bertemu dengan huruf hamzah. Okey, semua boleh? Boleh tak? Boleh tak mat wajib kita nak baca dua harakat? Boleh. Ah, mana boleh, sebab hukum mat wajib tak ada harakat dia, empat atau lima harakat sahaja. Kita tak boleh baca dua. Ah, tak boleh baca satu. Kita kena baca sekurang-kurangnya empat ataupun lima. Okey, boleh semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang saya nak tunjukkan contoh. Ha, contoh ayat Al-Quran pula. Okey, Ustaz ambil surah Al-Baqarah ayat 6. Okey, semua tengok. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim. Ah, dekat mana hukum mak wajib kat sini? Yang kat sini. Okey, kat sini dia dah. Okey, kat sini dia dah tunjuk kan kat mana hukum wajib. Tengok dekat kalimah sawaun tu, waw tu huruf mad. Huruf mad tu dia panjang, ada tanda panjang tu, lepas tu dia bertemu dengan huruf hamzah. Maka jadilah hukum mad wajib. Okey, faham semua? Faham. Ha, tengok. Dia dah bagi dah kadar harkat dia empat ataupun lima harkat. Okey, kita tengok yang bawah tu pula. Surah Al-Baqarah ayat 16. Okey. Ulaikal ladzina. Okey, tengok kat situ. La tu. La tu ada alif kan, huruf mad, pasal ada tanda panjang. Dia bertemu dengan huruf hamzah. La i. Okey, jadi kat sini kalimah ni adalah hukum dia mad wajib. Mad wajib apa? Mutasil. Ah, okey, ingat. Ingat nama dia. Mad wajib mutasil. Okey, semua sebut. Mad wajib mutasil. Okey, bagus. Okey. Okey, itu contoh. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Kita dah baca tadi kan? Kita dah baca tadi apa ayat Quran tadi. So kita dah belajar tentang hukum mad wajib. Cuma kita nak ulang balik sebelum kita habiskan kelas. Okey, ingat balik, tengok pengertian tu. Hukum mad wajib mutasil maksudnya berlaku apabila huruf mad alif waw ya bertemu dengan hamzah. Awak kena ingat tau, hamzah dia tak boleh bertemu dengan huruf lain. Kalau selain hamzah dia bukan hukum mad wajib. Hamzah sahaja. Lepas tu di dalam satu kalimah, dia tak boleh dua kalimah. Kalau dua kalimah tu hukum mad jaiz. Ya, nanti awak akan belajar hukum mad jaiz. Dia hanya berlaku dalam satu kalimah saja dan terdapat tanda panjang dekat atas huruf mad tu. Apa yang dimasukkan satu kalimah? Okey, kita tengok eh. Okey, nampak ni. Yang ni satu kalimah je. Contoh kat sini. Ha, kalau awak nak nampak lagi macam ni, okey. Yang sawa'un. Sawa'un ni satu kalimah. Dia tak campur dengan kalimah lain. Boleh nampak tak? Boleh. Ha, okey. Okey, tak apa. Nanti awak akan nampak bila Ustaz masuk tajuk mad jaiz. Mad jaiz pun lebih kurang, tapi dia dalam dua kalimah. Yang mad wajib ni satu kalimah. Okey. Cuma awak kena ingat huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dan ada tanda panjang. Lepas tu kadar bacaannya 4 atau 5 harkat. Okey, boleh semua? Boleh. Boleh. Okay, kalau tak dapat, boleh. Awak boleh tengok dekat YouTube, Ustaz akan upload dan awak boleh tengok baliklah slide yang Ustaz paparkan ni. Okey, kalau ada persoalan boleh tanya. Okey, siapa yang tak faham? Faham. Ha, ada siapa yang tak faham ke? Faham. Okay, semua faham? Faham. Okay, kita dah selesai kelas kita hari ini. Tidak. Okay, jadi sebelum
kita habiskan. Ustaz nak minta semua siapkan latihan buku aktiviti muka surat enam. Okey, semua buka muka surat 6. Dah buka dah? Okey, arahan dia apa? Gariskan bacaan yang mengandungi hukum mad wajib. Okey, awak gariskan. Awak tengok dekat petikan ayat yang dia bagi tu, awak cari mana yang ada hukum mad wajib, awak gariskan. Boleh? Boleh. Okey, pasal soalan yang kat bawah tu pun awak kena buat. Soalan yang kat bawah tu dekat dia tanya apa? Berapakah kadar bacaan mad wajib mutasil? Yang tu senanglah. Ustaz dah tanya tadi. Ha, ya. Ustaz. Ya, saya. Mad wajib mutasil eh. Ha, ya, mad wajib mutasil. Dah senangnya. Berapa ya? Sudah nampak banyak Ustaz. Okay, boleh. Okay, boleh semua. Boleh. InsyaAllah. Boleh Ustaz. Nanti Ustaz nak minta semua hantar tugasan selewat-lewatnya hari Ahad ni, boleh? PM gambar tu. Boleh. Okay, hantar personal WhatsApp Ustaz macam hari tu. Boleh. Okay, mana yang tak hantar lagi yang minggu lepas punya, hantar sekali eh. Okay, itu sahaja. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya dekat WhatsApp pun boleh. Mana yang tak faham lagi tu, ataupun mana yang tak sempat, yang baru masuk, boleh tengok dekat channel YouTube. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Okay, Ustaz minta maaf ada masalah teknikal tadi. Ada problem sikit. Okay, sebelum kita tamatkan kelas kita, Ustaz nak ingatkan balik siapa yang tak tulis nama dekat ruangan chat, sini tulis Ustaz, untuk Ustaz rekodkan kehadiran awak semua. Okey, semua dah tulis nama dah? Dah. Nanti ada yang dah masuk tapi dia tak tulis nama. Nanti ada yang dah masuk dia tak tulis nama, nanti Ustaz ingat dia tak datang kelas, dia tak masuk kelas. Okey. Okey, boleh semua? Boleh. Okay, setakat itu sahaja. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilhaq. Allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.